Kakanwil Kemenag NTB Haji Zamroni Aziz SHMH kawal langsung kedatangan jemaah haji kloter 1 di Asrama Haji Lombok Nusa Tenggara Barat, Selasa 6 Juni 2023. Jemaah haji kloter 1 ini merupakan jemaah haji berasal dari Lombok Timur yang datang menggunakan bis yang telah disiapkan pemerintah dan dikawal oleh petugas khusus dari Polres Lotim serta Dinas Perhubungan Lombok Timur. Kedatangan jemaah haji kloter 1 di Asrama Haji Lombok sekitar jam 7.00 pagi yang disambut oleh Kakanwil Kemenag NTB bersama jajaran panitia haji. Bahkan seluruh jemaah haji ini diminta untuk sarapan dulu di ruang khusus pelayanan konsumsi jemaah. Tampal Bapak Kakanwil Haji Zamroni Aziz ikut menuntun jemaah lansia ke ruang makan dan menyiapkan makanannya. Haji Zamroni Aziz bersama jajarannya terus dengan telaten dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sebagai amanah dan kewajiban kita bersama dalam menyukseskan pelaksanaan haji, ungkap Haji Zamroni Aziz. Lanjut beliau bahwa tahun 2023 ini, tema dari pelaksanaan haji kita adalah Haji Indonesia Ramah Lansia. Karena itu kita sebagai panitia dan petugas haji harus memberikan pelayanan terbaik, termasuk secara khusus harus memberikan layanan yang maksimal untuk jemaah haji lansia, baik di tanah air sampai ke tanah suci, bahkan setelah kepulangannya di tanah air. Karena jemaah haji ini adalah tamu-tamu Allah, karena itu pasti ada berkah bagi kita semua, ungkap Haji Zamroni Aziz. Berikut suasana pelayanan sarapan pagi bersama jemaah haji kloter 1 di Asrama Haji Mataram dan tanggapan beberapa jemaah. Ya Bu, bagaimana nih pelayanan dari panitia PPIH yang ada di sini untuk Ibu di sini? Apa yang Ibu rasakan? Ya bagus. Senang Bu. Enak ya, senang. Jemaah haji senang ya. Jemaah hajinya senang dengan pelayanan PPIH di sini ya, mungkin. Senang. Mulai dari berangkat sampai di sini, apa yang Ibu rasakan? Hebat, senang banget. Senang. Senang Bu. Ya, senang. Apa yang Ibu harapan Ibu dari mulai berangkat sampai ke Mekah sana apa? Haji Mabrur. Bagaimana perasaan Bapak setelah sampai di sini untuk pelayanan dari PPIH? Luar biasa. Tapi ini enaknya kita sampai sini. Senang. Senang Pak. Senang. Ya. Terus Bapak di sini doa dan harapannya Pak? Doa dan harapannya Bapak dari berangkat sampai ke Mekah nanti apa aja Pak? Iya, semoga kita dikasih kesehatan dan kekuatan dan segala-galanya dan kita diberi haji yang mabrur. Amin.